Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Syukur Hussein menggesa para mufti turun padang dan melihat sendiri realiti serta keperluan masyarakat sebelum mengeluarkan sesuatu fatwa. Tegas beliau, ketetapan fatwa bukan bergantung kepada kitab atau bahan bacaan semata-mata. Sebaliknya perlu menyelami apa yang berlaku dalam masyarakat dan perkara yang relevan dengan persekitaran masa kini. Semua pandangan-pandangan ini memberikan satu input kepada, bukan kepada universiti saja, tapi kepada negara sebenarnya. Inilah kita harapkan faedahnya. Setiap tahun atau dua tahun sekali mereka adakan ini, kita dapat input yang baru tentang perkembangan Islam, terutama yang berkait dengan hukum lah, dan bagaimana nak mengurus tentang pandangan-pandangan ini, terutama dalam dunia digital sekarang ni, macam mana supaya ianya tidaklah menjadikan satu fatwa atau pandangan-pandangan yang kita katakan boleh menyesatkan orang. Tan Sri Dr. Abdul Syukur merasmikan seminar fatwa antarabangsa dinilai. Beliau mengambil contoh isu pengambilan vaksin peserta umrah dan haji yang pada awalnya mempunyai ciri-ciri syubhah.